Guys, di sini saya akan mengasih tutorial cara memakai kostum tari. Pertama-tama, saya sudah memakai kerudung dan baju putih dan rok batik. Pertama-tama, di sini ada kera yang akan dipasang di dada. Di sebelah kanan dan kiri ada sebuah tali, yaitu talinya yang diikat ke belakang seperti ini. Setelah itu kita memakai sabuk. Di sebelah kanan dan sebelah kiri ada tali yang harus kita pasang. Nah, seperti ini. Setelah itu kita memakai gelang. Ada dua gelang, yaitu yang kita harus pasang di kanan dan kiri.
Berani peribahasa yang sudah sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. So ya kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya saya Vika Fitrasari dan di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya Manda yang mau sharing bareng kalian semua. Halo, perkenalkan saya Manda dan saya akan menjadi partner podcast kali ini bersama Vika. Seputar hal-hal hangat yang baru saja terjadi di Semanike. Tanggal 15 Mei kemarin baru saja ada kegiatan tari massal. Tari massal Damar Kurung yang dengan lebih dari 300 penari dari 11 medis hingga 11 sastra. Betul sekali Vika. Selanjutnya kita akan kedatangan 3 tamu yang akan kita kulik pendapatnya dan pandangannya tentang tari Damar Kurung kemarin. Langsung saja yuk kita mulai podcast kali ini. Nah, menurut Bu Ari gimana nih pendapatnya tentang pergelaran kemarin? Oke, sebelumnya selamat ya sudah melaksanakan uji kompetensi tari Damar Kurung. Jadi kalau menurut Bu Ari, pelaksanaannya kemarin sudah sangat bagus, keren sekali. Dalam satu rangkaian ada tari, kemudian ada yang menyanyi, terus tari Damar Kurung, kostumnya digunakan juga kompak sama semua tariannya juga. Terus temennya juga kan membuat sendiri ya, jadi kita sebagai siswa dan guru bisa belajar tentang Damar Kurung yang dari pangkal dari Gresik sendiri. Ada gak sih bapak yang menarik atensi Bu Ari selama menonton kegiatan itu di awal dan akhir? Dari awal hingga akhir rangkaiannya yang paling menarik ya yang puncaknya kemarin ya, yang tari Damar Kurung masalahnya penumpang karena tidak mudah kan soalnya mengarahkan nari kapal bersama-sama itu kan tidak mudah. Selama mata pelajaran seni budaya 2024. Siapa dia? Silakan masuk. Masuk. Hai. Halo. Gimana perjalanannya selama ke sini? Mata enggak naik apa? Naik bis Transjakarta. Sawah. Teng. Saya naik sepeda motor. Boleh saya perkenalan? Oh, belum. Plat nomornya? Oke, perkenalan. Nama saya Acemat Abdul Dobar. Kelas berapa saya? Saya kelas 11-9. Oke, silakan pertanyaan kita. Saya sudah membuat banyak sekali pertanyaan. Tapi kosong. Bagaimana kredit Anda tentang pertunjukan tari? Menurut saya saat tarian kemarin itu tidak seru sama sekali. Waduh, kenapa? Karena saya perlu effort uang untuk membuat pakaian yang dipakai dalam tarian tersebut. Saya mau di sini sebagai pembantu acara, saya ingin open pre-love tace rock yang satu seharga 75.000 angkut semua buton di lanjut nggak pertanyaan selain karena mengeluarkan banyak uang, apa yang membuat tidak seru? Tidak seru itu karena harus menghafal tariannya yang menurut saya cukup susah. Ya itu aja. Tapi hafal.
Cek nggak apa, makanya itu susah. Tapi dalam setiap kegiatan juga ada tidak seru, pasti ada serunya. Gak mungkin, Pak. Serunya saya dapat masuk satu sekolah. Satu kelompok sama aku? Tidak. Serunya yaitu saya masuk sekolah dan mendapatkan sangu atau uang. Ya itu. Kalau dari segi rangkaian acara, dari mulai pembuatan gambar kurung, kostum, sampai hingga penarian, yang paling berkesan itu kegiatan? Yang paling berkesan? Gak ada sama sekali sih. Karena? Iya. Karena? Karena apa? Alasan apa? Loh. Podcast gila. Gila. Loh, alasannya apa? Kasih rumah. Iya, kok tidak ada yang senang dari sini? Ya, karena tidak. Tidak suka? Tidak suka. Jadinya tidak senang, Le. Nah, apa kabar nih, Tante? Kita mau sedikit tanya tentang pergelaran tari kemarin selaku wali dari siswa. Pernah dicurhatin sama Madania enggak tentang pelajaran seni budaya yang sangat berat atau persiapan sebelum tari damar kurung ini yang rumit? Pernah, anak saya sering curhat pelajaran seni budaya sangat susah dan takut sama gurunya. Dia juga pas awal takut kalau menari tidak ada kostum yang sama ukurannya, sampai bilang mau putus sekolah. Waktu pembuatan kostum memerlukan biaya yang lumayan, Tante. Keberatan enggak mengenai biaya kostum kemarin? Kalau masalah biaya, saya tidak tahu menahu sepeser pun karena anak saya mengurusnya sendiri. Satu kata untuk seni budaya. Bagus, biasa, nothing spesial. Senang sedikit menonton. Senang karena bisa melestarikan budaya Gresik. Keresmian kita mengenal warisan budaya. Kreatif dan bagus. Bagus, menyenangkan. Halo, di sini kami akan membacakan komentar daripada dewan juri yang telah memberikan komentar. Yang pertama ini dari wali murid, memiliki jabatan sebagai MUA yang telah merias kami para penari damar kurung. Beliau berkomentar bahwa tari kami sangat bagus. Yang kedua ada komentar dari guru. Guru Mapel, sangat keren, kompak, persiapannya panjang, matang, kostum bagus, dan mewakilkan budaya khas Gresik. Siapa Gocok. Tuh yang berkomentar? Ari Dwi Jayanti. Yang ketiga, komentar dari wali murid, jabatan MUA, komentar sangat bagus. Komentar dari orang tua saya adalah sangat bagus dan keren. Kian, terima kasih.